ada di kandang ini namanya anak bebek. Kalian pasti sudah tahu dan tidak perlu saya cara untuk merawat hewan yang namanya anak bebek. Kamu harus mengenali dulu, baru kamu tahu penyakit anak bebek itu. Nah, setelah kamu mengetahui penyakit bebek itu, seperti apa yang saya katakan tadi, kamu harus maaf Pak, saya telat lagi. Coba terangkan kepada kawan-kawan bagaimana cara merawat anak bebek. Saya harus gimana, Pak? Kenalan dulu sama bebek ini. Kenalan? Iya. Setelah itu, besok kamu akan saya ajak ke Jogja. Di sana saya punya kawan kecil yang sekarang menjadi kepala desa. Rumahnya agak lumayan lebar, tapi tidak dengan anak istrinya, karena anak istrinya pergi. Nah, disitulah kamu baru mengerti cara-cara merawat hewan. Nah, sekarang anak bebek. Halo, nama saya Julia. Kamu siapa? Hei! Kamu jangan meremehkan metode saya, Lia. Terus gimana, Pak? Dekat. Pegang dia. Los dia. Pasti Julia. Pak Kojo kan? Benar. Gimana, capek? Lumayan, Pak. Ya, wah, tasnya. Maaf, tasnya ditaruh sini? Iya. Oh iya. Makasih ya, Pak. Bonnya gimana, Pak? Cuma dua ini, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Luar biasa, Pak. Ayo, mari, Nak Julia. Ya, seperti ini keadaan rumahnya, ya. Semoga kamu nanti kerasan. Nah, silakan duduk. Ya. Begini loh, Nak Yulia. Di dusun sini itu kan tidak ada dokter hewan. Nah, kalau ada hewan yang sakit, itu lapornya sama saya. Saya ini lurai, disuruh ngobati ayam yang sakit, sapi yang mau melahirkan. Nah, untungnya teman saya Profesor Bambang itu mengirim mahasiswinya magang di dusun ini. Wah, terima kasih loh, Nak Julia. Terus gimana? Kabarnya Profesor Bambang gimana? Apa masih begitu? Begitu gimana, Pak? Profesor Bambang itu kan orangnya nyentrik. Kalau ngomong tidak ada ujung pangkalnya. Pokoknya sulit untuk dipahami. Masih begitu ya? Oh, maksud Bapak aneh ya? Ah, iya. Masih, Pak. Namanya
namanya saja profesor ya. Pak Kades, Pak Kades. Kok bengak-bengok ini ngapa toh, Jo? Ngapa, Jo? Jaranku, Pak. Jaranmu ngapa, Pak Jo? Jaranku. Iya, jaranmu ngapa? Duduk, duduk. Ngapa jaran? Baik. Ngapa? Katanya mau ada dokter datang ke desa ini. Lagi. Ayo, kenalan, Salim, ayo. Parjo. Julia. Jaranmu kenapa jaranmu? Jaranku ndak mau makan ya, Pak. Walah, Jo, Parjo. Lah wong jaran kok mau makan kok kamu itu bingung. Kecuali kalau sudah sekarat gitu loh. Sampai sekarang, Pak. Lah iya. Bu dokter, tolongin jaran saya ndak mau makan sampai sekarang. Jo. Bu dokter ini baru saja datang. Perjalanannya itu jauh, tentu saja kan capek, butuh istirahat. Kok suruh nolongin? Itu. Pak, nggak apa-apa, Pak. Saya masih bisa kok. Kudanya di mana? Di rumah, Bu. Ya. Iya. Yuk, sana. Capek, Pak. Capek. Permisi, Pak Kades. Monggo, sebelah sebentar, sini. Sebentar, Pak. Saya lihatin kudanya. Iya, sebelah sini. Oh, macam bocah kentil. Ini obatnya, Bu, ya? Iya. Bu, dokter kelihatannya lagi sedih, ya? Habis nangis, Bu. Enggak, saya enggak apa-apa. Cece, Bu. Monggo, monggo. Ntar aku balik lagi, ya? Tehnya sudah jadi. Silakan, Bu dokter. Diminum, ya? Bu dokter kelihatannya lagi sedih. Panggil Julia aja ya, jangan Bu dokter. Oh, iya. Julia. Kenapa? Sebenarnya aku malu. Kenapa mesti malu? Kalau memang punya masalah, ceritakan saja. Aku baru putus sama pacar aku. Maaf ya. Tadi kan kamu yang nanya, sekarang kamu yang minta maaf. Aku jadi enggak enak. Sepertinya aku mau tahu urusan orang lain. Sekarang jadi kamu yang enggak enakan. Ya kamu baru putus. Dia kuliah di sini, di Jogja. Tadinya aku pikir dia akan setia. Tapi ternyata dia punya yang lain di sini. Tapi memang itu resikonya pacaran jarak jauh ya. Aku kapok. Kalau soal itu aku gak bisa memberikan solusi. Cuman bisa mendengarkan saja. Makasih ya kamu udah dengerin aku. Lagian aku juga sebenarnya gak ada gunanya inget-inget itu lagi. Iya. Kamu tuh cantik loh. Ayu. Pasti banyak yang mau sama kamu. Lawong aku aja mau kok. Julia. Tunggu sebentar. Ya. Kamu marah beneran. Maaf ya. Maaf, aku cuma bercanda. Yowis, besok siang aku jemput ya. Aku tanya sekali lagi, besok siang aku jemput ya. Kita lihat keadaannya Laura. Sudah sembuh apa belum, ya? Ya wis lah. Kalau kamu masih marah sama aku, enggak mau maafin aku ya udah.
aku pulang aja. Ya udah, kamu pulang aja sana. Tidak mau, kamu masuk duluan aja. Aku yang kepagian, aku harus jemput kamu tuh siang. Harusnya saya yang minta maaf soalnya bangunnya kesiangan, jadi kamu nunggu lama. Enggak kok, kamu itu bangun kesiangan gara-gara aku. Aku yang minta tolong sama kamu langsung untuk ngobatin si Laura sampai malam lagi, makanya kamu kesiangan, iya toh? Enggak juga kok. Ya udah, sekarang kamu mandi dulu sana. Kasihan Pak Arjo nunggunya lama. Ya, Tuh? Ya, aku tinggal mandi dulu ya. Jeng. Dimakan. Ayo. Pak Kades. Ganggu pemandu. Kayaknya di sini nggak ada deh tokonya. Mendingan nanti kita cari apotek aja ya. Baru datang, kok nanya siapa aku? Kamu siapa? Gue Julia, pacarnya Mario. Mana Mario? Siapa ya? Gak tahu. Julia? Kamu kapan datang? Kasih kabar, telepon atau SMS. Jadi kan bisa siap-siap. Julia, Julia tunggu. Aku sudah semuanya. Apaan sih? Kemarin gue mergokin dia sama cewek lain. Sekarang gue lihat dia sama cewek lain. Gila, ada 20 kali itu ya ceweknya. Oh, itu pacar kamu? Bukan, mantan. Iya, mantan. Bilang mantan juga kebagusan kali. Berarti kalau dibilang mantan kebagusan, dia itu orangnya kurang ajar banget ya. Aku nyesel pernah sayang sama dia. Nah,
usah kamu sesalin lah. Apapun itu tetap dia akan baik sama kamu. Kan aku pernah bilang sama kamu kan, kamu nih cantik, pasti banyak yang mau, ya kan? Pulang yuk. Ini belum selesai kok. Udah deh, aku udah gak lapar. Reportasnya gimana? Besok-besok aja aku lagi gak mood. Yuk. Bu. Oke bu. Jangan turun ya. Dari dia lahir ya? Iya. Laura itu kuda kesayanganku. Dia tuh anaknya kuda kesayangan bapakku. Tapi udah lama mati. Siapa? Mboknya Laura, wis mati. Oh, kirain. Maaf. Emangnya kenapa? Kirain bapakku ya? Iya. Maaf. Ya kalau buat manusia meninggal, kalau buat hewan tuh mati. Iya, maaf. Kamu gak kuliah? Enggak. Bapakku tuh meninggal pas aku lulus sekolah. Dan dia hanya mewarisi penggilingan padinya. Selain karena aku tidak ada biaya, aku memang mau meneruskan usaha bapakku. Kamu nggak mau merantau ke Jakarta, Jo? Aku tinggal cuma berdua, aku dan Simbo. Kalau aku ke Jakarta, tidak ada yang ngerawat Simbo. Jadi lebih baik aku meneruskan usaha bapakku, bekerja di sini sambil merawat Simbo. Tidak mungkin aku keluar dari dusun ini. Kalau kamu gimana? Aku? Kenapa? Loh, kamu nih piye sih? Ya kamu nih ceritanya gimana? Cerita tentang diri kamu, gentian ceritanya gitu. Aku masih kuliah. Mama sama papa masih sehat, ada di Jakarta. Aku juga punya adik satu. Oh iya, aku lupa ngabarin mama papa. Pasti mereka khawatir deh. Aduh, soalnya HP aku ketinggalan ya. Gini aja, kamu telepon di rumahku aja, kebetulan ada telepon, ya. Nggak usah, nanti aku cari wartel aja deh. Tapi ya udah, kalau misalnya emang kamu pengen telepon di wartel, ya rapopo, kamu berarti menunjukkan sikap mandiri. Aku tuh suka, ternyata kamu bisa untuk sementara tinggal di dusun ini. Apalagi pada saat aku lihat kamu ini ngerawat Laura. Kelihatan banget kalau kamu ini lembut orangnya. Oh, Niki, dokter hewan sing seko Jakarta yang ngobatin Laura. Oh, cah Jakarta toh. Lah, bocah kok ayu men. Sopo jeneng munduk? Julia, mbok. Oh, bocah kok ayu men. Ayu-ayu iki to, Jo, daripada Lastri. Bocah koyo ngono wae kok ya aku iki ra iso nglalekke. Ayu-ayu iki teman to, Jo. Apa to, mbok? Mbok. Udah, mbok, enggak usah dibahas lagi. Lastri siapa? Enggak, bukan siapa-siapa. Ya udah, kamu di sini aja. Aku ambilin minum ya. Mbok lagi bikin apa? Oh, ini bikin jamu. Oh, jamu. Ini apa, mbok? Oh, yang ini. Oh, ini namanya kencur. Oh iya, untuk buat jamu juga ya, mbok? Iya, ini semuanya bahan jamu-jamu ini. Katakanlah, kau cinta padaku. Sabar, Yulia. Sebentar lagi Parjo pasti datang. Ya,
itulah, kalau sedang kasmaran, sedang jatuh cinta, efeknya itu pasti macam-macam. Dari tadi mundar-mandir, kayak kereta api sedang langsir. Sabar. Mas Parjo. Iya. Ya, tolong tenang nih, Mas. Jeli mobilnya, gue ngangkut beras-berasku ini, Mas. Duh, aku buru-buru, eh. Jeluk teluk tenan Mas, bisa niki wae. Besok aja ya, besok ya. Mas, besok yes. Dijukuk ya arep tinggu. Jeluk teluk tenan niki Mas. Ayo Mas. Pagi ta? Iya, pesenannya besok Mas. Jeluk teluk tenan niki Mas. Bisa niki wae wis. Ya wis, ya wis. Wis. Lho dia Mas. Terima kasih Mas. Mas. Janjinya mau datang 6:30. Sekarang udah 8:00, Pak. Emang semua laki-laki kalau janji tuh kayak gini ya, Pak? Ya, barangkali dia punya keperluan mendadak atau berhalangan tapi nggak sempat ngasih tahu kamu. Ah, ya kan? Itu pasti Parjo. Wah, Sian, cantiknya Yulia kalau tersenyum. Jangan digodain terus dong, Pak. Saya malu. Ya udah, coba bunga. Ngapain lo kesini? Yulia, dengerin aku dulu dong, sayang. Aku tuh udah capek dari kamu kesana kesini. Aku tuh sayang sama kamu dulu ya. Siapa, Dok? Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Julia, denger lu dong. Aku tuh ingin balikan sama kamu. Karena aku sayang sama kamu. Apaan sih lo? Pake sayang-sayang segala. Udah dipergokin, masih aja ngejar-ngejar. Tau malu banget sih lo. Eh, kemarin gue liat lo sama cewek lain, bukan cewek yang di kosan. Jadi kamu lihat juga? Oh, lo dipergokin ya? Sama cewek lain juga? Gila ya, gue bingung ya. Cewek lain lo tuh banyak banget sih. Iya tahu, aku salah. Aku nyesel. Tapi aku ingin balikan sama kamu, aku sayang sama kamu. Ya udah, kalau nyesel aja, ngapain lo ngasih tau gue? Aku udah nyari kamu kemana aja tau gak? Sekarang udah sampai sini, kamu giniin aku. Eh, yang suruh nyari gue itu siapa? Hah? Sekarang pergi gak lo dari sini? Gue gak mau lihat muka lo lagi. Pergi! Sayang, tunggu dong. Kasih aku sempat sekali lagi. Pergi! Sayang, please. Sayang! Mas Mario toh? Iya benar. Kamu siapa? Saya Parjo, Mas. Temannya Julia. Terus? Mas mau pulang toh? Iya. Kebetulan Mas, saya mau ke kota. Saya antar aja Mas. Boleh. Monggo Mas. Gak apa-apa kok Pak. Makasih ya. Saya nggak akan nangis deh. Ngapain nangisin cowok yang nggak tahu malu kayak gitu. Dok, kalau kamu ingin bapak ini memberi pelajaran sama Mario, bilang sama bapak. Biar dia kapok dan tidak membuat kamu menangis lagi. Apa semua laki-laki begitu ya, Pak, sifatnya? Mario selingkuh. Parjo gak nepatin janji. Ya jelas beda, Dok. Bapak ini kan berbeda dengan Mario sama Parjo. Bapak ini kan juga laki-laki, Dok. Ya.
Tapi saya siap disakitin kok, Pak. Harus selalu siap. Saya juga lagi belajar supaya nggak cengeng gara-gara laki-laki. Hidup itu adalah proses dan perbuatan, Du. Senang, susah, loro lan pati, kuwi sandangane wong urip. Menungso mung sak dermo nglakoni. Pasrah itu adalah tindakan yang paling bijak. Sumeleh. Ya, Du, ya. Dah. Sekarang kamu istirahat dan tidur. Tenangkan hatimu. Ya, Du, ya. Dah, ayo tidur. Kalau ini pasti enak benar. Cobain dulu teh manisnya ya, Pak. Nanti kalau kurang manis bisa saya tambahin gula lagi. Oh ya. Wah, 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 wah. Kalau ini namanya pas. Dan ini namanya teh nas kita. Panas, legi, dan kental. Wah, 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 wah. Pas benar. Tidak kurang dan tidak lebih. Ayo dimakan, ayo, 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 ayo. Dok, hubungan kamu sama Parjo gimana? Ya, kita temen aja, Pak. Saya belum kenal dia betul. Lagi pula, apa anda aneh? Orang baru putus cinta, bisa langsung jatuh cinta. Saya tetap masih tidak yakin. Lihat aja lah ntar, Pak. Dok, kalau kamu mau berbicara cinta, itu kamu jangan dengan pikiran yang wajar. Ya toh, cinta itu memang aneh. Aneh. Dan datang dengan tiba-tiba, perginya pun tidak bisa kita duga. Cinta itu ya aneh dan tidak wajar. Nggak tahu lah, Pak. Saya yang penting gembira lagi aja dulu. Cinta mah urusan gampang. Lagian saya kesini kan untuk magang kuliah, Pak. Bukan untuk jatuh cinta. Loh. Yang melarang kamu jatuh cinta itu ya siapa? Kan nggak ada yang melarang, Dok. Witeng Tresno itu jalaran Skokulino. Dan lagi pula, Bapak yakin yang bisa membangkitkan kamu dari kesedihan hanya jatuh cinta. Iya kan, Dok? Ayo dimakan tahunya. Terima kasih loh, Bu Dokter. Mudah-mudahan kerbau saya ini setelah diobati Bu Dokter mau makan yang banyak dan diajak membajak sawah lagi. Coba kalau nggak diobati Bu Dokter, kerbau ini kalau nggak mau diajak membajak sawah, lah terus saya itu mau makan apa? Gitu, Bu Dokter? Iya, saya udah suntik kerbau Bapak sama vitamin. Sebentar lagi kalau dikasih makan dia juga pasti mau kok, Pak. Matur suwun loh, Bu Dokter. Mudah-mudahan sakitnya nggak parah juga ya, Bu Dok. Oh, enggak parah. Dia cuma lagi ada masalah sama nafsu makannya aja. Lagi kurang nafsu makan. Barusan vitamin yang saya suntikin itu vitamin penambah nafsu makan. Nanti juga dia mau makan dan udah mau bantuin Bapak untuk bajak sawah lagi pasti. Eh, Mas Parjo. Mogok, Mas. Iya, Pak Dimas.
Saya kesini mau ketemu sama Julia. Oh, mau ketemu dokter Julia? Ah, monggo, monggo. Iya. Aku tahu kamu di sini dari Pak Koco. Kamu ke rumah Pak Koco? Iya. Maaf ya, semalam aku enggak bisa datang. Oh, enggak apa-apa. Oh iya, aku pengen ngajak kamu jalan-jalan ke kota. Kamu mau ya? Buat apa? Enggak apa-apa. Kan kamu bilang kamu mesti telepon orang tua kamu, nyari wartel, ya kan? Kamu mau gantiin yang semalam ya? Enggak usah lah, enggak apa-apa. Kalau emang kamu lagi sibuk, enggak usah dipaksain ya. Enggak apa-apa kok. Kita cari-cari suasana yang beda aja, jalan-jalan ke kota. Kamu pasti juga pengen tahu tuh. Oh ya. Iya, aku juga sekalian mau telepon papa aku ya. Iya, mau ke wartel ya. Ya udah kalau gitu kita parang dulu. Oh, Je, dari akan lho Bu Dokter. Mudah-mudahan kerbau saya sehat terus ya, Bu. Iya, Pak. Dari akan lho, Jo. Nggih. Ya wis, iki parang dulu mau jalan-jalan ke kota ya. Oh, nggih. Ya. Dari akan lho Bu Dokter. Gimana? Kamu betah enggak di sini? Iya, aku betah di sini. Beda banget sama di Jakarta. Di sini suasananya lebih tenang. Jadinya aku bisa belajar lebih serius. Nambah pengalaman aku sebelum jadi dokter hewan beneran. Iya. Oh iya. Jadi kamu mau ngabarin keluarga kamu? Memangnya kamu mau ngomong apa sih? Ya, aku mau kasih kabar aja sama mereka. Aku mau kasih tahu sama mereka kalau aku di sini sehat, alhamdulillah. Sama aku juga mau cerita-cerita pengalaman aku sama mereka. Iya, kamu pertama kali sih soalnya ya. Pasti exciting banget ya. Stop. Hah? Itu ada apotek. Iya. Aku mau tanya kalau beli obat-obatan untuk hewan di mana? Tanyanya tempat lain aja. Jangan di sini, ya. Emang kenapa sih? Ini kan apotik. Mereka pasti lebih tahu. Sebentar aja kok, sekalian aku mau beli vitamin buat aku, ya. Loh, pokoknya jangan di sini, Julia. Sebentar. Udah enggak apa-apa, nanti kalau di tempat lain enggak ada, ya. Sebentar. Kabare. Tapi. Terus, mbokmu piye? Sehat. Kita ngobrol di luar aja. Nih, sek yo, aku tak ke depan bentar. Tolong layani mbak ini. Mbak, sama mbak yang ini dulu ya. Cari obat apa, mbak? Saya mau tanya, kalau mau beli obat-obatan untuk hewan di sebelah mana ya? Parjo, aku tahu Jo, kamu masih marah sama aku. Tapi mau sampai kapan? Kamu juga wis duwe gantinya toh? Dia bukan siapa-siapa aku. Dia cuma teman. Ini mbak obatnya. Oh iya. Tapi dia cantik. Kenapa enggak kamu pacarin wae? Bukan urusan kamu. Emang bukan urusan aku, Jo. Tapi enggak berarti kita harus musuhan toh. Nek pacaran wae iso, masuk jadi teman ora iso. Aku capek, Jo, minta maaf terus sama kamu.
harus melakukan apa biar kamu maafin aku dan kita bisa berteman lagi. Aku udah maafin kamu kok. Dan kamu gak perlu melakukan apa-apa. Makasih ya, Mbak. Udah. Oh iya, Julia, kenalkan ini Lastri. Lastri, ini Julia. Lastri, Julia. Yowis, yuk. Permisi. Pada awalnya aku tuh janji sama dia untuk bolak-balik ke Jakarta. Cuma karena aku enggak tega sama Simbok, akhirnya aku memutuskan untuk tetap di sini, menemani Mbok. Sampai pada akhirnya aku bisa ke Jakarta, dan aku melihat dengan mata kepala aku sendiri, kalau dia sudah bersama orang lain. Dia selingkuh. Aku dengar Mbok kamu nyebut nama Lastri kemarin. Hampir 5 tahun aku pacaran sama dia. Dia bilang dia melakukan itu karena dia kesepian. Sehingga dia kenalan dengan cowok lain dan menjalin hubungan dengan dia. Tapi apa pernah dia memikirkan diri aku? Aku juga kesepian di sini. Tapi aku enggak pernah untuk selingkuh. Enggak pernah aku main-main sama cewek lain. Dan sekarang aku sudah berpikiran kalau aku enggak yakin untuk melakukan hubungan jarak jauh. Kamu kenapa baru cerita sama aku? Bukannya aku juga ngerasain hal yang sama kemarin. Kenapa aku enggak pernah cerita sama kamu? Karena cerita kamu sama aku tuh hampir sama. Pada waktu kamu cerita itu aku keingetan dia. Dan aku sedih. Sekarang sudah 1 tahun sejak kejadian itu. Aku baru bisa melupakan dia sekarang. Kamu baru bisa ngelupain dia 1 tahun. Aku aja 1 bulan udah lupa sekarang. 1 bulan. Yang bikin kamu lupa sama Lastri apa? Apa ya? Gara-gara kamu. Tapi aku mau. Kalau kamu bisa lupa cuma 1 bulan itu gara-gara siapa? Atau aku terlalu GR? Gara-gara apa? Gara-gara kamu juga. Ah, kamu bisa. Ya udah sekarang kamu jangan sedih-sedih ya. Aku aja nggak sedih gara-gara ada kamu, ya? Yuk. Yowis. Sekarang aku nggak sedih lagi. Kita mau kemana? Nggak tahu. Kemana aja deh. Yang pentingnya kita berdua udah nggak sedih.
kita duduk di sini aja, enggak apa-apa. Oke. Kamu mau? Mau apa? Ini. Apa sih itu? Wedang ronde. Ya udah, boleh. Sebentar ya. Ya. Mbak. Ya. Wedang rondenya 2. Ya. Apa? Aku seneng aja ada kamu di sini. Tapi juga. Oh, iya ya, enggak. Terserah, enggak. Aku selalu berharap. Kamu coba, pasti kamu suka. Ya. Ini enak banget, hangat. Kalau malam-malam orang Jawa tuh suka minum ini. Kasihmu selalu ya. Kamu juga udah ngobatin si Laura. Aku yang mestinya terima kasih banyak sama kamu. Sehat sembuh, ayo. Mbok harus dibawa ke rumah sakit. Salah. Udah Mbok harus dibawa ke rumah sakit ya. Dari hasil ronsen ini disimpulkan bahwa tulang ekor Bu Marsih retak. Ya. Aku balik sih. Tunggu. Kamu yang sabar ya, Jo. Maunya langsung sari saja, Jo. Nggih, Mbok. Ya, tapi Mbok itu maunya diantar Yulia. Oh. Iya. Mari, Mbok.
kue tekon-tekon. Enggak apa-apa, Mbok. Mungkin dia cuma mau tanya aja. Tiga hari yang lalu, si Mbok jatuh dari kamar mandi. Ya ampun, Mbok. Kok iso, toh? Ada apa kamu kesini? Parjo, sebenarnya aku kesini mau tahu kabar mbokmu. Soal dari kemarin perasaan aku gak enak. Dan ternyata benar, mbokmu sakit. Matur nuwun. Kamu mau kesini? Aku juga cuma mau menjalin silaturahmi. Aku gak bisa lama-lama, Jo. Aku masih ada urusan. Iya. Kamu tuh orangnya baik. Pulang-pulang aja angkatnya yang bawa. Ya. Pulang-pulang. Ini dikit lagi. Jadi repot ya kamu ya. Kamu cemburu ya? Enggak. Ya enggak kok, Mbok. Parjo tidak akan mau lagi dengan Lastri. Ya, anak itu memang baik. Tapi setelah diselingkuhi, Parjo jadi marah. Dulu Lastri itu juga baik sama Mbok. Mbok juga sayang sama dia. Iya, Mbok. Tapi Mbok jangan kayak tadi ya. Lastri kan datang ke sini itu niatnya baik untuk nengokin Mbok. Ya Parjo kasihan nih. Saya ngerti, Mbok. Saya juga pernah diselingkuhin sama kayak Parjo sebelum saya datang ke dusun ini malah. Persis ya. Sama-sama pernah diselingkuhi gara-gara cinta jarak jauh. Jangan-jangan kalian ini berjodoh. Kahanan. Menunggu sapa pun. Ini kan dengi yang boten paling dawuh cangkaning jiwa. Nanging kok cangkaning kahanan. Lah iki ngene ya, Mbak. Kelira-kliru ning pangucap. Kuwi sok dadi salah kaprah. Cangkaning jiwa karo cangkaning kahanan iku beda mungguh lumadine. Cangkaning dewa mulu sak temene kang padha ngawuri amung panjenenganing para dewa. Kenapa kamu tidak gembira seperti kemarin? Sekarang kamu bermuram durja, sedih. Ada apa, Ndut? Enggak apa-apa, Pak. Banyak pikiran. Duh. Parjo itu kan cuma satu, kamu bilang banyak. Kok Bapak tahu saya lagi mikirin Parjo? Ya jelas Bapak tahu. Sekarang ini kamu sedang mikirin Parjo yang tidak bisa keluar dari dusun ini. Iya toh? Iya Pak. Kasihan Parjo. Dia sayang sekali sama mboknya. Sampai-sampai nggak tega kalau ninggalin mboknya kemana-mana. Bapak itu kenal Parjo semenjak dia masih kecil. Anaknya memang pintar. Lagi pula, Ndo, usahanya Parjo itu sudah sukses. Kenapa harus keluar dari dusun ini? Penggilingan padinya saja besar sekali.
saya tahu itu, Pak. Duh. Kalau tahu terus nopo meneh? Tidak tahu. Saya bingung. Kamu bingung itu karena kamu belum jujur pada dirimu sendiri. Masih ada yang kamu sembunyikan. Iya kali ya, Pak. Tidak tahu deh, aku ngantuk. Aku tidur aja lah, Pak. Anak yang sedang kasmaran ya seperti itu. Kita mau kemana lagi sih? Tadi kan aku udah bilang gak usah nganter aku. Aku kan bisa ke apotek sendiri. Bosen di rumah, pengen keluar cari angin. Ya tapi kan Mbok, kamu kasihan sendirian di rumah. Dia kan gak bisa apa-apa kalau gak dibantu sama kamu. Tadi Mbok tuh lagi tidur, makanya aku bisa keluar. Ya udah kita pulang ya. Udah, kita jalan-jalan aja, ya. Semua orang pasti pernah dapat cobaan. Masih banyak orang yang cobaannya lebih berat daripada kamu, Jo. Aku nggak ngerti kenapa aku sekarang punya pikiran seperti ini. Kalau dulu aku berpikir, aku nggak akan rela untuk keluar dari dusun ini. Tapi kalau sekarang, malah sebaliknya. Aku rela kalau aku keluar dari dusun ini. Loh, kok kamu berubah? Kemarin kamu bilang kamu gak bisa ninggalin dusun ini walaupun mbokmu itu sehat. Sekarang kamu malah pengen sekali ninggalin dusun ini sementara kamu tahu kalau mbokmu itu lagi sakit. Aku gak ngerti deh. Itu semua karena kamu. Aku? Jo? Mbok haus, Le? Aku tahu pikiran aku ini salah. Semenjak kamu ada di sini, entah kenapa pikiran aku jadi seperti itu. Aku harus berpikir lebih baik lagi. Aku nggak mungkin rutin pikiran aku yang gendeng ini. Yaudah, sekarang kita pulang. Mbokku pasti ngolehi aku. Iya, kamu harus janji ya sama aku ya. Kamu harus lebih mementingkan mbokmu daripada siapapun juga. Walaupun itu perempuan yang kamu sayang ya. Njih, Bu Dokter. Ayo. Oh. Aku malu sama diriku sendiri. Aku orang yang tidak bertanggung jawab. Saat mbokku sakit, aku malah jauh dari dia. Seharusnya aku lebih menyayangi dia, merawat dia, dan memberikan perhatian yang lebih sama dia. Aku laki-laki yang memang tidak bertanggung jawab, laki-laki yang tidak benar.
mau jatuh lagi. Seharusnya aku ada di sana. Kalau aku ada di sana, Mbok tidak akan seperti ini. Usah repot-repot. Kamu kan punya kegiatan di dusun ini toh. Udah biar aku aja yang ngurusin Simbo. Aku enggak repot kok. Aku juga lagi enggak harus ngobatin hewan-hewan yang sakit. Bukannya kamu yang harus kerja? Aku memang harus kerja. Cuman kan Mbok enggak butuh apa-apa. Udah enggak apa-apa tinggal aja. Mbok mau pipis. Kata siapa Mbok enggak butuh apa-apa? Udah ke sana kamu kerja. Banyak gabah yang harus kamu jemur dan kamu giling kan? Biar nanti Mbok aku yang temenin ya. Mbok, aku anterin pipis ya. Ya. Harus janji ya, Jo. Kamu harus mementingkan mbokmu di atas segalanya. Walaupun itu perempuan yang paling kamu sayang sekalipun. Ya. Ini tiketnya, Do. Simpen baik-baik, jangan sampai hilang ya. Iya, Pak. Pak. Ya. Saya mau bicara sama Bapak. Bapak sudah tahu. Kamu pasti mau cerita bahwa kamu cinta sama Parjo dan kamu sulit untuk meninggalkan Parjo. Iya kan? Iya, Pak. Tapi masalahnya Parjo nggak percaya cinta jarak jauh, Pak. Sama kayak saya. Lastri. Lastri? Lastri pacarnya Parjo yang dulu? Oh, berarti Parjo itu trauma cinta jarak jauh. Tapi saya sekarang udah tahu kok, Pak. Kalau perasaan Parjo sama saya itu sama. Parjo nggak mungkin ninggalin mboknya sendirian di desa. Saya juga nggak mungkin tinggal di sini, Pak. Ya, sikap kamu benar, Do. Cinta itu memang harus membutuhkan pengorbanan. Dan kata orang, cinta itu tidak harus saling memiliki. Saya juga lagi coba percaya itu, Pak. Mudah-mudahan benar ya, Pak. Kalau cinta itu tidak harus saling memiliki. Iya. Aduh. Kayak yang punya, nggak bisa membedakan mana kerbonya, mana yang punya. Semua gemuk. Njeh, Pak Ojo. Semuanya ini kan bekat dokter Julia, wah. Gitu. Kerbonya udah sembuh, Pak. Wah, sudah, Bu Dokter. Lah ini sehat sekali, toh, Bu. Bahkan itu sudah beranak, Bu. Matur suwun loh, Bu. Iya. Tapi tidak sama kamu, toh? Ya, enggak, toh, Pak Ojo. Itu bercanda, loh. Oh iya, saya tugas magang di sini udah selesai, Pak. Saya sekalian mau pamit ya, Pak. Loh, jadi di sini sudah enggak ada dokter lagi, toh. Lah terus kalau kerbau saya sakit perut, mosok saya harus laporan Pak Koco lagi? Ya enggak apa-apa, nanti biar dicariin dokter lagi sama Pak Koco ya. Lah terus sekarang Bu Dokter badhe tindak pundi? Mau ke tempatnya Parjo, mboknya lagi sakit, saya mau bantuin ngerawat. Mbok Marsih itu dari dulu mesti mau dapat calon mantu yang cantik loh. Enggak kok, Pak, bukan calon mantu. Nah, jadi Bu Dokter ini sama Parjo enggak pacaran toh? Enggak, ya
udah, saya permisi dulu. Pak Koco, saya mau ke rumah Pak Jun dulu ya. Oh ya, hati-hati ya, Jun ya. Matur suwun, Bu Dokter. Maksudnya apa ini? Maaf, Jul. Sebentar, aku bisa jelasin semuanya. Julia, kamu apa kabar? Kamu kenal sama Mario ya? Udah lama? Kamu temannya Mario? Aku gak ngerti. Jul, aku bisa jelasin loh, Jul. Julia, Julia tunggu sebentar, Julia. Julia, Julia. Sebentar, sebentar. Aku mau berbicara sama kamu. Aku kenal dia itu pada waktu dia sedang datang ke rumah Pak Koco. Dan aku ada di sana. Aku juga melihat kamu itu sedang mengusir dia. Gimana cara kamu kenal sama dia? Buat apa sih kamu kenal sama dia? Aku ajak dia ke kota. Dan aku ngobrol sama dia sebagai sesama laki-laki dan sebagai sesama orang yang menyayangi kamu. Dan di sana aku minta izin sama dia. Dia itu kan mantan pacar kamu. Untuk aku dekat sama kamu. Emangnya kamu ini siapa? Nyuruh-nyuruh dia untuk gak ganggu aku lagi. Aku adalah orang yang sayang sama kamu. Dan kalau aku tidak bertindak seperti itu, aku takut dia akan mengganggu kamu lagi. Dan aku harus berterima kasih sama kamu. Enggak. Bukan itu, aku enggak mau terima kasih kamu. Jadi apa? Udahlah. Aku enggak percaya sama kamu. Kenapa sih kamu enggak kasih tahu aku kalau ketemu sama Mario? Buat apa? Buat apa kamu bilang? Aku kan udah cerita sama kamu gimana Mario nyakitin aku. Dan kamu malah temenan sama dia dan kamu enggak cerita sama aku lagi. Aku tuh enggak ngerti deh jalan pikiran kamu. Julia, sebentar, Julia. Tadi aku ke rumah kamu cuma mau ngasih tahu kalau besok aku balik ke Jakarta. Julia, oh Julia, ku cinta kamu. Cintamu yang tak pasti. Udah kok Pak, saya udah ngomong sama Pak Arjo, besok saya mau ke Jakarta. Terus bocahku ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa. Piye toh bocahku ya? Mosok nggak ngomong apa-apa toh, Nduk? Iya, dia diam aja. Mungkin sama kayak saya. Dia rela kalau hubungan kita sampai di sini aja. Kamu yang sabar ya, Nduk ya. Jangan sedih. Harus tetap gembira dan ceria. Ya. Yang namanya jodoh itu kan akan datang dengan sendirinya. Tidak bisa kita kejar, tetapi kita juga tidak kuasa untuk menolaknya. Ya, Ndek ya? Iya, Pak. Saya juga udah enggak terlalu mikirin yang sedih-sedih lagi sekarang. Saya coba pikir positif aja. Di sini saya udah dapat banyak banget, Pak. Ilmu, pengetahuan langsung di lapangan dan saya juga ngerasa saya udah mulai dewasa. Biarpun masih buat hal-hal kecil, biasanya kalau di rumah mama yang buatin sarapan, tapi kalau di sini saya bisa buat sarapan sendiri. Biasanya juga saya selalu kesiangan, tapi di sini saya bisa bangun pagi sendiri, Pak. Pinter kamu, Dok. Ya sudah, besok kamu berangkatnya pagi kan? Jangan sampai terlambat ya. Sekarang istirahat, tidur yang nyenyak. Iya, Pak. Sebentar lagi ya, sebentar lagi. Baru selesai beresin bajunya.
dibantu Bapak? Enggak usah Pak, makasih. Oh ya udah. Ya. Ya. Oke ya. Janji ya, Jo. Kamu harus mementingkan mbokmu di atas segalanya. Walaupun itu perempuan yang paling kamu sayang sekalipun. Ya. Sama Mario ya? Aku kan udah cerita sama kamu gimana Mario nyakitin aku. Dan kamu malah temenan sama dia dan kamu gak cerita sama aku lagi. Aku tuh gak ngerti deh jalan pikiran kamu. Padamu hingga tak mampu. Hanya karena aku bila kita mengerti akan gak kesini lagi Tole. Dia udah pulang, Bok. Mungkin saya kius berangkat. Kau ora ngerti Yulia berangkat apa durung? Ora pisah-pisahan toh? Ora, Mbok. Ndak perlu. Aja ngapusi. Aku iki mbokmu. Jadi orang ono sing bisa mbok delikke. Bu dokter, ini beras dari hasil panen sawah saya, Bu dokter. Ini beras rojo lele, Bu. Mohon diterima ya, Bu, karena Ibu sudah banyak membantu saya. Iya, Bu. Ya, makasih ya, Pak. Dan ini, Bu, saya bawakan susu hasil ternak saya. Nanti jangan jajan ya, Bu Dokter. Semoga di Jakarta lebih sukses. Makasih, Pak. Mbok iki ngerti. Nek kowe saiki iki wis iso nglalekke Lastri mergo ana Yulia. Apa kowe iki jatuh cinta karo Yulia? Nggih, Mbok. Aku jatuh cinta karo Yulia. Terus kon ngopo? Terus apa, Mbok? Loh kok apa? Anek wis jatuh cinta iki terus apa? Kon ngejar. Agene kowe iki pinter. Kok beragak sableng. Kowe iki gur kurang pede. Kurang wani. Apa kowe iki trauma karo Lastri? Wedi. Nek Yulia iku padha karo Lastri. Wah. Cah lanang kok jire. Kono, Yulia Duber. Gelo lho kowe engko. Jo. Hai Yulia ke Duber. Nggih, Mbak.
dokter, Bu dokter. Ini saya bahkan bekal makan untuk di kereta. Ayam yang enak sekali, ya. Dimakan Bu, anu Bu dokter ya. Ini jangan lupa dari Mbok Minah, ya. Makasih ya, Mbok. Iya, iya. Saya mau ngucapin terima kasih banyak ya buat bapak-bapak sama Mbok yang udah baik banget sama saya. Terima kasih, saya mau ngucapin sekali lagi ya. Saya di sini banyak belajar dan nambah pengalaman di dusun ini. Saya enggak mungkin bisa melupakan dusun ini. Bisa kalau sampai Jakarta telepon ya, Bu. Iya. Duh. Kamu enggak pamitan dulu sama Parjo? Sebenarnya dari pertama aku udah suka sama kamu. Apalagi pada saat aku lihat kamu lagi ngobatin Laura. Kelihatan kalau kamu itu lembut banget. Dan sekarang aku pengen tahu jawaban kamu itu apa. Walaupun sebenarnya aku udah tahu, tapi aku pengen dengar dari mulut kamu sendiri. Seperti yang kamu tahu, aku kan juga suka sama kamu. Aku minta maaf ya. Aku mau pamit sama kamu. Mau ke Jakarta. Iya. Aku juga minta maaf karena aku baru sekarang ngasih tahu tentang perasaan aku ini. Kamu gak perlu ngungkapin, aku juga udah tahu kok perasaan kamu. Kamu tuh kan yang lama mikirnya. Ya kan aku lama mikirnya karena aku bingung. Milih kamu atau Simbo. Dan kamu udah milih dua-duanya sekarang. Iya. Oh iya. Kamu balik lagi ke sini kapan? Setahun lagi ya, setelah aku lulus kuliah. Setahun lagi. Selama ya. Oke lah. Dan kamu janji ya tunggu aku ya? Pasti aku bakal tunggu kamu. Aku tuh sebenarnya mau cium kamu, tapi aku malu. Nanti aja setahun lagi ya. Kenapa semuanya serba setahun? Mau cium setahun, mau ketemu setahun. Emang di sini ada siapa? Enggak ada siapa-siapa. Cuman ada Laura doang tuh. Kenapa harus nunggu setahun? Enggak, setahun lagi. Ya udahlah kalau kamu dipaksa. Setahun lagi. Setahun lagi aku ketemu sama kamu. Setahun lagi kamu janji cium aku. Iya. Aku sebenarnya gak percaya untuk jarak jauh. Tapi aku percaya sama kamu. Jadi, kamu harus percaya sama aku. Iya, aku janji. Ngapain tuh Laura? Kasihan ya.